Sekarang aku tidak punya siapa-siapa lagi. Hubunganku dengan Kak Sofi hanya sebatas adik ipar. Karena kakakku sudah meninggal, aku terpaksa harus meninggalkan rumah Kak Sofi. Aku tidak punya hak untuk tinggal dengannya. Karena aku bukan siapa-siapa. Aku sedih atas keadaan ini. Tapi mau tak mau harus aku terima. Satu-satunya saudara yang aku sayangi kini telah meninggalkanku sendirian. Ayo turun, kita udah sampai. Di sini, Kak. Iya, di sini. Kamu saya titipin di sini. Jadi orang yang berguna. Di sini juga kamu bisa sekalian belajar buat masa depan kamu. Apa nanti Kak Sofi bakalan sering jenguk aku? Kakak kan udah jelasin gak akan tinggal di rumah kakak lagi. Jadi jangan ngarep kakak sering kesini. Halo Bu, saya udah ada di depan nih. Saya titip Dinda ya Bu. Iya Bu Sofi, terima kasih sudah percaya sama kami. Kami akan menjaga dan mendidik adik... siapa? Dinda ya? Terima kasih banyak ya Bu atas kebaikannya. Saya mungkin gak akan tinggal lagi di rumah saya. Ikut suami pindah ke kota. Tapi mungkin kapan-kapan saya jenguk Dinda di sini. Iya, gak apa-apa. Dinda akan jadi bagian keluarga di sini. Banyak yang nasibnya seperti Dinda. Maafin Kak Sofia, Din. Kamu harus betah tinggal di sini. Mari, Dek, bawa ya tas dan barang-barangnya. Di sini tempat belajar. Kita mau kemana, Bu? Ikut saja. Kamu akan tinggal di sini. Di sini? Bukan di asrama yang tadi. Kalau kamu mau tinggal di sini, nurut saja. Kecuali kalau punya tujuan lain, kamu bisa pergi dari sini. Yang tinggal menetap di sini gak banyak. Ada sekitar 10 orang. Kamu bisa berbaur sama mereka nanti. Mei? Ya, Bu. Dia senior di sini. Kalau ada apa-apa, tinggal ngomong sama Mei. Mei, ibu titip Dinda ya, sama kamu. Nanti jelaskan peraturan di sini, ngerti kan? Tenang, Bu, kan itu udah jadi tugas aku. Apa semua siswa tidurnya di sini?
Enggak lah, di sini tuh cuma tempat buat orang yang dibuang. Dibuang? Maksudnya, ya iyalah. Kalau kamu punya orang tua dan masuk asrama pakai uang, pasti tinggalnya di sana, bukan di sini. Namanya juga gratis. Masih untung ditampung di sini dan dikasih makan juga. Tapi nanti, kalau belajar kita ke sana kan? Kita gak belajar ke sana. Nanti tiap sore ada yang kesini buat ngajar. Kalau siang kita bagi tugas kerja. Kerja? Kerja apa? Jadi kalau siang gak belajar? Ya kerjalah. Bantu nyuci, masak, beres-beres, dan ke kebun yang ada di sana. Kita tinggal di sini gratis, asal mau bantu-bantu urus asrama dan kebun. Itu juga buat kita makan nanti. Jangan ngarep sama kayak siswa di sana, kecuali kalau kamu punya keluarga. Jadi gak perlu susah-susah tinggal di sini. Masak ada yang masakin, nyuci ada yang nyuciin. Tiap hari cuma belajar doang. Kamu tinggal pilih mau tidur di kamar mana. Ada 5 pintu di bawah dan ada 5 pintu di atas. 2 kamar di bawah udah penuh. Tiap kamar ada 5 orang. Dan kamar lain di bawah buat barang-barang yang gak kepake. Terus di sana gudang dan dapur buat kita masak. Terus ada WC juga. Jadi kamar di atas semuanya kosong? Ya, kalau kamu mau tinggal di atas ya silahkan. Soalnya di bawah udah penuh. Sendirian? Oh iya, terus mau tidur sama siapa? Oh iya, di atas kan ada hantu. Kamu bisa tidur sama hantu. Hantu? Dahlah, aku mau lanjut kerja. Harus masak buat anak-anak di asrama. Tugas kamu nanti aku kasih tahu. Kamu siapa? Masa hantu kakeknya napak sih? Terus kamu siapa? Aku Elis. Kamu anak baru ya? Jangan mentang-mentang aku pakai baju putih, aku dikira hantu. Maaf, aku nggak tahu. Oh iya, nama aku Dinda. Kamu tidur di kamar mana? Di sini, ini kamar aku. Loh, bukannya kata Kak Mei, semua tidur di bawah. Katanya yang tinggal di sini cuma ada 10 orang. Ya, aku kan gak terlihat, makanya gak diakui. Gak terlihat? Maksudnya? Mereka itu gak nganggap aku. Aku gak paham maksudnya. Bener kok kata Kak Mei, yang tinggal di sini cuma ada 10 orang. Kak Mei itu cuma kerja di sini. Dia itu saudaranya Ibu Mus, jadi gak dihitung. Oh, gitu ya. Jadi kamu bukan hantu? Ya, bukan lah. Iya, gara-gara aku gak ikutin aturan yang Kak Mei buat, jadi aku gak diakui sama geng mereka. Tadinya sih aku mau pergi dari sini. Kenapa? Emangnya kamu masih punya saudara? Aku gak betah, Din. Aku juga gak punya saudara. Terus kamu mau kemana? Aku juga gak tahu. Tapi kan sekarang ada kamu. Aku gak jadi pergi deh. Aku nggak tega ninggalin kamu sendirian di sini. Kamu ngepel di sana ya? Baik, Kak. Terus kamu, jemurin cucian yang ada di belakang. Ya, Kak. Hehehe, mau kemana kamu? Selesain dulu kerjaannya dong. Itu Kak, aku mau ke Elis dulu sebentar. Elis? Elis siapa? Kamu jangan alasan ya. Lanjutin kerjanya. Yang bersih, awas kamu kalau gak bersih. Iya Kak.
Wah, Nak Dinda rajin sekali ya. Padahal taman kecil ini jarang diperhatikan. Iya Bu, biar sekalian dibersihkan. Kurang ajar tuh anak baru. Iya tuh Kak Mei, caper mulu. Awas aja ya, bakalan gue kerjain tuh anak baru. Kak Mei, Kak, Elis. Hah, kok makanannya nggak ada? Gak ada, udah habis. Kok udah habis, Kak? Tadi kan kita masak porsinya cukup. Ini gue nambah soalnya kurang. Hah, ya udah sih, masak lagi aja. Gitu aja kok repot. Iya, Kak. Udah sana. Din? Elis, kamu dari mana? Aku tadi nyariin kamu loh. Aku dari depan, Din. Kamu gak kebagian makanan kan? Kok kamu tahu, Lis? Ya tau lah, ini ada makanan buat kamu. Ayo kita makan sama-sama. Wah, makasih ya, Lis. Aku bersyukur punya teman sebaik Elis. Dia pengertian banget, padahal baru kenal. Kata Kak Mei, setiap sore kita belajar, tapi gurunya kok nggak datang-datang? Kamu jangan percaya, itu bohong. Kita hidup di sini, ya udah, dapat makan aja. Itu siapa sih? Udah, gak usah dibuka, Din. Aduh, tapi berisik, Lis. Mending aku buka aja ya. Kamu panggil namanya bisa kan? Heh, anak baru. Dipanggil ibu mustu di sekolah asrama. Ada apa? Udah, kesana aja. Pakai nanya lagi. Mau ngapain lagi mereka? Udah, sana. Kan kamu yang dipanggil. Aku mau balik. Sepi. Kira-kira Ibu Mus ada di mana ya? Bu. Bu. Ibu Mus. Bu. Ibu. Bu. Bu Mus. Ada di mana? Din. Elis, kenapa kamu ikutin aku ke sini? Ayo pulang, Din, cepetan. Hah? Kamu jangan pernah ke lantai bawah, Din. Emangnya kenapa, Lis? Di lantai bawah itu tempatnya jin jahat. Hah? Jin jahat? Kamu, semalam udah ketemu Ibu Mus belum? Heh, kok malah diem? Aku nggak jadi, Kak. Hah, kenapa? Oh iya, sekalian lantai bawah dipel juga ya. Lantai bawah, Kak? Iya, lantai bawah. Kamu nggak tahu lantai bawah? Kak, Kak! Nih, lantai bawah. Tapi, Kak... Hmm.
kenapa kamu malam-malam ada di sini? Rumahmu di mana? Saya tinggal di asrama, Bu. Asrama? Asrama mana? Ini, Bu. Hah? Sekarang kamu ikut saya. Kenapa, Bu? Ayo ikut saja. Kenapa kamu tinggal di asrama itu? Saya tidak punya siapa-siapa lagi, Bu. Kedua orang tua dan kakak laki-laki saya sudah meninggal. Jadi saya terpaksa tinggal di sekolah asrama. Kamu tinggal di sini saja bersama ibu untuk sementara waktu. Tapi kalau kamu mau menetap, ibu akan sangat senang. Karena ibu belum punya anak. Nak, sebenarnya asrama itu sudah kosong sejak 10 tahun yang lalu. Sudah kosong? Tapi Bu, di sana, apa kamu ada teman di sana? Ada kok, Bu. Dan ibu Mus adalah pemilik sekolah asrama itu. Di sana ada banyak siswa. Tapi kenapa ibu bawa aku ke sini? Kamu mau ke asrama itu lagi? Iya, Bu. Aku takut Kak Sofi jenguk aku, Bu. Mau ibu antar sekarang? Hah? Kok beda, Bu, sekolah asramanya? Ibu kan sudah bilang sekolah ini sudah ditinggalkan. Sekolah asrama ini sudah terbengkalai sejak 10 tahun yang lalu. Hah? Jadi selama ini...